setelah Alia bebas dari penjara, kali ini ia kembali berusaha untuk mengambil kebahagiaan Dewa dan Nana. Dan kali ini, Lia kembali memergoki Alia sedang mengintip dan mengendap-endap di pintu rumah keluarga Buana. Dan entah apa yang akan dilakukan Alia sebenarnya ya guys. Semoga saja Junior selalu berada dalam keadaan aman.